Itu satu horn. Oke, kita mulai satu trohel sedikit aja. Yep. Nah, bergerak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channelnya miniatur kereta api Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan produk baru saya, yaitu ini controller analog dengan sistem PWM, tapi saya membuat body sesuai kabin. Kabin loko yang saya modelkan ini loko CC 201, 203, 202. Kalau yang 203 sebenarnya ini di panelnya ada 3. Saya bikin 4 disamakan dengan 201 dan 204. Oke, sebelum kita coba dulu, kita review satu-satu. Ini tombol ini rem rangkaian, tapi saya ubah menjadi on off power utama. Ini horn, ini rem. Rem itu sebenarnya delay ya. Ini throttle, ini arah power reverse. Di sini display ini, kalau kita masuk ke kabin lokomotif ini display GPS, tapi saya buat jadi penanda tegangan. Di sini cuma ada DC input dan track. Oke, kita colokin. Ini adaptor ya, adaptornya 2 ampere full, bukan setengah. Nah, ini DC ini. Kita lihat ini 3,2. Ini onnya. Ini horn, ada soundnya ya. Nah, sound yang saya ambil di sini miliknya CC 201 7723. CC 201 urutan ke 23 yang keluaran tahun 77. Kita coba tes pakai lokomotif. Nah, ini track. Kita coba pendek dulu. Yang tulisan track ini untuk rel ya, jadi tempat keluar tegangan. Saya pakai soketnya skun yang mudah jepit. Kalau kemarin-kemarin kan saya pakai soketnya yang harus dibuka sama obeng, kayaknya agak ribet. Sekarang dibikin lebih simpel, jadi nggak perlu obeng, kita cukup tangan aja. Oke, cokot lah loko na. Nah, loko yang menjadi korban percobaan kali ini miliknya Rifki. Rifki dari Depo Buah Batu, ini karyanya Mas DYD di Mas Yosadinton. Kebetulan sama horannya 201, loko yang ditesnya juga 201. Cani hurungkeun. Padahal dulu. Sekarang lokonya sudah terpasang, switch on. Nah, dia udah nyala. Kita tes satu-satu horn. Oke, kita mulai satu throttle sedikit aja. Yep. Nah, bergerak guys. Musiknya. Nah, itu bisa smooth. Ini reverse.
kalau kita tahan setengah dia bisa sangat langsam. Nah itu kelebihan controller saya yang sekarang itu, dia smoothnya itu bisa 1/16. Kalau yang kemarin-kemarin controller yang buatan saya itu baru 1/12. Nah, jadi pergerakannya lebih smooth yang sekarang. Coba. Nah, rem dinamik lepas. Nah, ternyata delay-nya itu nggak terlalu berpengaruh ya. Jadi ada rangkaian yang harus ditambahkan, tapi untuk controller ini udah cukup. Soalnya kalau keperluan rem delay itu tidak begitu diperlukan di miniatur. Kalau saya lihat tombol ininya daripada nganggur nyoba bikin gitu. Nah, jadi tombol di sini semuanya ada fungsinya. Jadi untuk yang smooth itu posisi remnya itu di titik paling kecil. Untuk posisi delay di netral. Jadi posisi delay itu ketika throttle-nya dilepas dia masih maju sedikit. Nah, sekarang kita cobain CC203 ya. Biasa on. Nah, lihat. Kelebihan PWM itu dia begitu on. Jadi belum kita gas aja dia lampu udah nyala. Nah, ini kelebihan PWM. Bisa lihat kan lampu nahurung. Jadi dia posisi standby aja dia lampu udah nyala depan belakang. Nah, kita lihat smooth pergerakannya. Ini udah cukup dekat, so close. Lihat, nah, yeah, sip. Lulus dicoba untuk 201, kita kembalikan lagi ke 203, kita kembalikan lagi ke 201 karena yang kebetulan yang 201 itu dia tidak ada lampunya tadi, jadi tidak bisa dites. Enak kan, jadi serasa ada tombol lampunya. Nah, produk ini bisa didapatkan di toko online Mangirin, yaitu bisa di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Jadi langsung aja ke deskripsi, saya sediakan deskripsi link untuk pembelian di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Bulan ini untuk semua merchant itu ada promo 20% dari harga asli 500.000, cukup dengan harga 400.000 saja. Nah. Oke, sekian video review kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share apabila video yang bermanfaat. Dan setelah ini kita akan uji controller ini di tempat Dipo Buah Batu, yaitu di kediamannya Rifki. Nanti di sana review lengkapnya bisa dijelaskan oleh beliau. Oke, saya Mangirin, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.